Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid darain amin bismillah. Al-akwanu qala الأكوان ظاهرها غرة الأكوان تنين banyak banyak كون يعني تنيا saya maksud الأكوان gak contoh متاع الدنيا ركبرن تنيا وإلا الكون secara keseluruhan sikap bina sebab dekat dia makhluk ciptaan. Saya maksud itu tunya. Zahiruha panika tining zahira ka disakwan ghirratun panika se'anipu. Ghirra, yakni sababun fil ightirar. Jadi sebab katipu. Wa batinuha bantining batinna engki akwan ibaratun panika ibarah. Ibarah perkara sebisa keti nilai pakai ngak dekat kudaman panjenengan. Ala i'tibar. Ala i'tibar pada tahu orang yang tabrakan, polan azigzag seumpama. Akhirnya abad ni kan mona sepedaan tak zigzag boleh lorong. Kecuali kita ikutkan ustaz. Maka kalau itu ikut cakap i'tibar. Ngalak bahasa nak kitab nambah ngalak juru bahasa. Ki asli nak ngalak peringatan. Ibaratun panika ibarah perkara sebisa ikalak peringatan. Fan nafsu maka tining nafsa tanzuru panika ngolati ponapaan nafsu ila zahiri ghirratihah. Dak kezahir tepon nak disa akuan. Maka ni kan Nabi nang kitab-kitab tasawuf lain e kenal kalaban ad-dunya bani akuan. Wal qalbu bantining al qalbu jan lambak ka jenta terkadang e maknai ate masyair terkadang kan itu e maknai akal. Saya kan itu saya maksud al qalbu ayil aqlu. Bantining akal yang zuru panika ngulati ponapa eki al-qalbu ila batini ibrati hadak kadalema pangi ngaang atau perkara sebisa tadi pakai ngaang kat seki al-akwa tunya wa fi dimniha arta wa fi dimniha reng bini ben lain sama aja. Neka al-akwan saya maksud. Mungkin nak foto ben lain sama aja. Mana bi secara zahir nikmat. Nikmat. Senang. Andi mobil, andi bini, roin main ben anak dapat ben lain sama aja. Nikmat. Tak teru apa saja dari tunya. Ki bahasa lain nah hulwatun khadirah. Ad-dunya hulwatun khadirah. Jabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manis rasana lebur abasna dunya. Setero mobil, setero sepeda, setero nikah, setero nikah, setero nikah, setero nikah. Kepi kak jentoh. Aja kena nafsu. فالنفس تنظر الى ظاهر غرتها فوكس دنگ ان تلين سيتك بدنگ والقلب ينظر الى باطن عبرتها akal kali to mikir berapa abid tunya de rema lamba orang sesoki apa pan badatunya sajan nyaman apa bisa selamat dari mate. Apa saja ruwet di dalam audiin. Kalau abang mikir itu nyana. Pan adik itu nyana apa sebenarnya yang iotek? Apa sebenarnya yang epeker? Aslinya keadaan itu sesuatu yang bisa dikaji. Dapat kita teliti sebetulnya. Mohon sambian mahasiswa.
pola pikir apa yang berbeda antara anak orang soki dan orang miskin. Orang miskin mun adik ngenangan apa kenang. Orang soki mun adik ngenangan apa kenang. Benar semacam. Apa orang soki tenang, apa orang miskin setenang. Lem semalam sekir pikiran takok beda maling, takok beda kebakaran, takok milik nikah, belai semacam. Nikah ikut cak batinu ibratiha. Men epikir lanceng, orang-orang sandi tunya mulai lambat. Baik zaman, zaman aku setiakan di Nabi Muhammad atau sama ada, atau sebelum mak. Maka kak itu bisa jadi ibrah. Nah hakikatnya tadi niri. Mati tak sama. Aba numpuk-numpuk-numpuk tunya pan mati kan ngalih ke anak. Anak pun numpuk tunya ngalih boleh. Tak bisa manfaat. Maka nang ikat itu Imam Ibn Athaillah As-Sakandari maka ingat bilaban panjenengan ngabes dek ketunya ngabes cek kalaban pengabesan nafsu. Ngabes dek ketunya ngabes kalaban pengabesan akal sehat. Akal sehat mikir panjang. Ben mana biku leban panjenengan ngolati dari ibarat-ibarat bahasa aki sarang ajunan Rasulullah tabatul Al-Quran maka pinyal ladak ketunya. Pinyal ladak ketunya. Cepon nambak saka pina ibarat sanyal ladak ketunya mana bitunya kak itu malup. Mana bitunya ikabai tangga. Ikabai tangga pun kak itu tetap perdebatan di dalam nafsu. Onjo ke kok kentunya kui perantara ke kui ngoleh ridun Allah praktek ke dek rumah be ate na be ente gentong dek ketunya apa je praktek kita tidak pernah melarang seseorang soki agama Islam juga tidak melarang orang itu soki saya larang gak itu te gentong ate kala bentunya saya bahasa lain ate yes etunya mulai yes etunya jalan ke akhirat tak ada itu aku rangkau tapi bisa sampai tadi. Lo ingat sekali dak kafir. Sayyidina Uthman ibnu Affan soki, tapi tunjuk kat itu tak jadi sebab kaku jadi fitnah dak beliau. Abdurrahman ibnu Auf juga soki, maka dan lamba tunjuk kat itu sakap fitnah hadis atau Al Quran. Seandainya lah dak ketunjuk mana tiba jadi perantara lupa. Alhaqum at-takathur hatta zurtumul malop pada keban at-takathur nyak banyak tun sampai ban pada pak kekuatan kalau sofa tak namu nak tumbak kalau sofa tak ala kulli hal tak dito teori tak dito situng penjelasan se praktik keberak di dalam ekalakon ni karena tentangan berleben nafsu pada bertentangan kalau nafsu ni mesti berak karena nafsu kak dito kuat tarikan naik dalam badan bulan panjenengan. Nafsu ini kekuat tarikan. Beda orang laki cek saking kata adik bini masuk suara. Gara-gara adik bini masuk suara. Pertama nafsu ini cinta, sayang. Akhirnya sebini kak dintoh narik. Tak tahu maksiat sepenting pada benda lain, sepenting glowing. Padahal di balik istri glowing nikah. Cek pun banyak suami-suami yang pusing tujuh keliling. Saya pun Imam Ghazali. Kalau dari hadis Rasul. Beda orang ini kata andi anak masuk surga pan andi anak masuk neraka. Anak yang sudah tipit. Di dalam hadis, di dalam ayat juga dijelaskan bahwa ternyata di antara fitnah kali itu anak pun. Napa sih tadi sango? Tadi sango kalau mempanjangkan iman dan ilmu, ilmu pengetahuan. Itu maksudnya. Ilmu nak kula mempanjangkan anonton dak kau kula mempanjangkan esam dia ke amma dak keluarga nak kula mempanjangkan. Itu pun orang andi ilmu ki belum tentu menangkan nafsu. Belum tentu menang dak nafsu. Maka jangan lembak tujuan odik terpenting nang etunya kak jatuh pada terlalu.
Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Kui ajar-ajar ayat-ayat tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik ayatul qauliyah atau ayatul wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mengajari Alkitab, Quran, kita termasuk hadis, kita termasuk bagian dari kitab karena hadis posisinya sebagai bayan dari Al-Quran. Wal hikmah. Hikmah kan itu tontonan semeteti orang di kebijaksanaan, kemah tontonan dak kesepinder anahan nafsu dan lain semak. Wa yuzakkihim bin tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Al'alahu kulama panjenengan ketika pindah dak kitab lain nyari akhlak se qom'un nafs, qom'in nafus atau se akan de masalah ahwalul qalbiyah. Boleh nak hati manusia kak ditetema macam mengak napa kerat teka apa saya kerat tak mungkin berdeda iya teroda iya dah rumah benda yang semacam. Kula pembacaan tak bisa lupa agama kak ditoh terdiri dari empat pondasi dasar. Se termaktub dalam hadis Jibril alaihissalam. Se malaikat Jibril arupa manusia entar dak Nabi Muhammad atanya empat hal. Atanya empat. Saya pertama telok kali tetap penting si nomor empat ni ke pendukung mal Islam. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah semacam rukun-rukun Islam. Mereka tercover dalam kitab-kitab fiqh, tercover dalam kitab-kitab fiqh. Al Islam ni ke amaliyah. Al Islam amaliyah dari macarana atau tangga. Dari macarana asola, dari macarana apasa, apa inti dari pasa, aja kenap soal lain semacam. Senomor dua, akhbirni anil iman. Kenapa iman kat? Aqidah. Ahwalun qalbiyah. Sehubungan kelaban keyakinan. Sehubungan kelaban keyakinan. Nomor telu, akhbirni anil ihsan. Ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu al-ihsan aprang kalaban nafsu ka kima bender kulina ate illa man atallaha biqalbi salim. Telok dekat berarti al-islam al-iman wal-ihsan pendorong agak ditoh akhbirni an amar anisa'a mal-mas'ul bi'alama minas amal sa'a mal-mas'ul bi'alama minas sa'a akhbirni an amaratiha datan-tanak. Dan ku ingat ku lawan panjirkan pada akhir dalam audi kat dia. Dan semacam. Alah ku lihat, sekapin aku lawan panjirkan mesti andi nafsu. Setiap nafsu kat itu kutu perangi, kutu laban, kutu tazkiyah. Manusia kat dia itu benih masalah salah. Namun manusia salah kat dia itu biasa. Saya tak biasa, saya bahaya. Ketika salah, tak pernah introspeksi diri. Tak pernah ingin berubah menuju yang lebih baik. Tak pernah perang kalau bernafsu, nak itorot dan lain sebagainya. Maka sampean semakin waktu nak aku ima benar. Bani kalau sampean pulang iman. Bani kali itu tak ada umur. Allah ke nafsu nalat wajina tak gerakan. Ya nafsu an atau nafsu sesombong. Nafsu strong. Paling tengki, sepaling soki, sepaling anu. Setanda kalah nafsu, peklan. Ada istilah tua anak. Bada nak kena kini, kelar anahan nafsu. Bada orang tua nikah. Tua-tua keladi. Semakin tua, makin jadi. Ini kebahagiaan dari nafsu. Nafsu ini tersenang tak katunya. Ulwatun khadir. An-nafsu tanzuru ila zahiri ghirrati. Mewah, kalampi, bodoh masak-masak kelir, kopeng, antenga, koca, latade, ngale, keobu, mereng sebelah, ngading tomince, ngading orang-orang Korea, mereka jatuh, leher, ekalongi, bodoh masak, subhanallah. Bodoh setak ajib ke lain, ajib nafsu ni ke ajib. Selok, botor aja, bapak.
Ikanto na beda-beda tu. Subhanallah. Nikah. Kan apa tidak keperasaan? Arab apa bermian? Kau ini lain. Ya Allah. Tanda jula da iya anu. Nikah kan pada akan terbagian nafsu. Iku apa macam? Lo bisa anu wudu. Tak goreng. Tapi. Islam Rasulullah kau itu kan naha anis syuhrah. An libasis syuhrah. Napa libasis syuhrah? Selain putih, tiba-tiba tampil dengan micing merah ketipi. Tentara. Orang yang tolak kapi. Mik lain ketipi. Libasus syuhrah. Libasus syuhrah itu bagian dari nafsu. Malah tampil beda. Aku lihat. Nika akan dedak ke nafsu. Kena akan dedak ke nafsu. Perang kalaban abad. Saya baca kapi kak di to teorinya. Beda iya. Saya baca kapi teori. Saya paling kuat ada orang dek ke nafsu kak dito zikir. Saya paling kuat ada orang dek ke nafsu kak dito cak toroteh. Kenapa saya kata roh? Bahkan cak pedulian. Dalam kitab Bustanul Arifin kala Imam Nawawi beda orang. Saya solat kak di tempat 40 tahun baru arsa nikmat 20 tahun kemudian. Beda selain boleh. Kak di itu tadi nikmat sama sekali. Atau karat tu. Nafsu anu anu bela. Bita binten lo edeng gendeng. Lajang nafsu do iya anu kapi jam. Sa penting kau lah bejang lada rem apa. Lepas eka lah aku lepas eka poso lepas anu. Lalu kira lepas iya ajat bela sama aja. Letak edeng gendeng. Kita tak epon ni kan kau sesuai kalaban standar ilmu. Ilmu kak di tu kan kui pekera, kui akal. Ilmu kak di tu kebenaran ilmiah kak di tu melalui logika berpikir. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan diukur dengan perasaan. Benci lah apa benar pun standar ilmiah. Kau tu akal terbuka. Dan ada benar saya sangat ramah ngabuti dalam kitab Kubra al-Yaqiniyat. Kepada dari mizanul al-akal karena Imam Al-Ghazali in kunta naqilan fasiha wa in kunta mudda'iyan kebenaran ilmiah yang dipakai dalam kitab-kitab. Ala kulli hal Allahumma ati nufusana taqwa. Ya Allah, barengaki nafsu-nafsu ikan diabdina itu nafsu-nafsu si taqwa. Nafsu kak dia tu benda si abagia ki ulama tadi telok, benda si abagia ki lebih tadi telok, yakni nafsu amarah bisu, senomor dua nafsu mutmainah, nomor telok kak dia tu, lawamah, nafsu lawamah. Benda si lebih abagia ki sampai ketok, balai semacam ada dengan nafsu. Jadi nafsu kak itu ketika eko bahasan, biku lebih panjenengan. Nika nonton dek kebagusan. Mon mati nafsu, mati nyabe lagi. Karena cekak benar-benar. Tidak remas semenang ada ke nafsu kak itu kalau bencara ilmu, zikir, fikir. Al ilmu, zikir, fikir mereka itu cek neka aki dek kasih keterangan nafsu. Apa rang malu? Ken mana bila biasa nyaman. Sebenarnya Imam Ghazali, wallahu a'lam, berikat di Makkah sokak di kuat nama putan. Tapi beliau menceritakan bahwasannya ketika pertama kali Allah terjaki nafsu, maka nafsu ini kayak periksa, ya nafsu, man ana, siapa saya kok nafsu, kenapa yang nafsu, kok sampian-sampian. Haro-noro, peduli amat. Allah, kali itu, khaliquhu. Ila benar ketika itu, apalagi kan karoku lebih panjenkan, kena-kena. Masuk ke neraka 1000 tahun, penjaga boleh fakun. Masuk ke neraka boleh 1000 tahun, fakun. Pada masuk sampai telok kali, dan telok kali ini kita beri keakanan sama sekali. Tak ada seikat taruh, keterona nafsu itu orang ada. Baru pas ada bu, mengucap nafsu, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, ajunan pangeran abdina, ban abdina ka itu kebulanan.